Salah satu kapal Pelni yang melayani dari Surabaya sampai ke Jayapura, Serui, Nabire dan Manokwari dengan menyinggahi Balikpapan, Bitung adalah kapal Labobar. Simak jadwal kapal Pelni 11 Januari 2023 hingga 25 Januari 2023 untuk kapal Labobar. Rute Surabaya, Makassar, berangkat 11 Januari 2023 pukul 16, tiba 12 Januari 2023 pukul 19. Rute Makassar, Bau-Bau, berangkat 12 Januari 2023 pukul 22, tiba 13 Januari 2023 pukul 19. Rute Bau-Bau Namblea, berangkat 13 Januari 2023 pukul 15, tiba 14 Januari 2023 pukul 15. Rute Namblea, Ambon, berangkat 14 Januari 2023 pukul 17, tiba 14 Januari 2023 pukul 22. Rute Ambon, Sorong, berangkat 15 Januari 2023 pukul 1, tiba 15 Januari 2023 pukul 23. Rute Sorong Manokwari, berangkat 16 Januari 2023 pukul 2, tiba 16 Januari 2023 pukul 14. Rute Manokwari, Nabire, berangkat 16 Januari 2023 pukul 16, tiba 17 Januari 2023 pukul 2. Rute Nabire, Serui, berangkat 17 Januari 2023 pukul 4, tiba 17 Januari 2023 pukul 10. Rute Serui, Jayapura, berangkat 17 Januari 2023 pukul 12, tiba 18 Januari 2023 pukul 8. Rute Jayapura, Serui, berangkat 18 Januari 2023 pukul 13, tiba 19 Januari 2023 pukul 8. Rute Serui, Nabire, berangkat 19 Januari 2023 pukul 10, tiba 19 Januari 2023 pukul 16. Rute Nabire, Manokwari, berangkat 19 Januari 2023 pukul 18, tiba 20 Januari 2023 pukul 4. Rute Manokwari, Sorong, berangkat 20 Januari 2023 pukul 6, tiba 20 Januari 2023 pukul 19. Rute Sorong, Ambon, berangkat 20 Januari 2023 pukul 20, tiba 21 Januari 2023 pukul 19. Rute Ambon, Namblea, berangkat 21 Januari 2023 pukul 22, tiba 22 Januari 2023 pukul 3. Rute Namblea, Bau-Bau, berangkat 22 Januari 2023 pukul 6, tiba 23 Januari 2023 pukul 5. Rute Bau-Bau, Makassar, berangkat 23 Januari 2023 pukul 7, tiba 23 Januari 2023 pukul 22. Rute Surabaya, Makassar, berangkat 24 Januari 2023 pukul 1, tiba 25 Januari 2023 pukul 1. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!